أنفسنا ولسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majlis, yakni dari majlis ilmu, yang mudah-mudahan kita berharap dengan majlis ini maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita jalan menuju ke surga-Nya. Karena demikianlah janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju ke syurga. Maka kita berharap dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis ini dijadikan sebagai sarana untuk bisa memudahkan jalan kita menuju syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita mengkaji kitab Al-Wajibatul Mutahattimat, terlebih dahulu mungkin ada pembahasan yang penting berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Karena sebelum kita menjalani beberapa rangkaian ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah, tentunya kita perlu tahu ilmunya terlebih dahulu. Oleh karena itu pembahasan kita pada kali ini berkaitan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulhijjah. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan juga berbagai macam kemuliaan yang lainnya. Oleh karena itu penting kita tahu bagaimana tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Dzulhijjah. Di antara tuntunan yang pertama adalah memperbanyak amalan-amalan yang disyariatkan. Karena amalan yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah, terlebih lagi pada awal di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah, maka ini adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Meskipun seseorang sama-sama melakukan amalan, sebagai contoh sama-sama taklim di bulan yang lainnya dengan di bulan Dzulhijjah, di awal permulaan bulan Dzulhijjah, tentunya pahalanya lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamil ashr. Tidaklah ada suatu hari yang amalan saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni hari 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Maka tentunya ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Abbas, kita jadikan sebagai motivasi
agar supaya kita semangat di dalam melakukan amalan saleh apapun bentuknya, baik itu taklimnya, baik itu puasa sunnahnya, baik itu sholatnya, baik itu baca Al-Qur'annya atau amalan yang lainnya. Karena tentunya pahalanya sangat mulia, yang mana Allah lebih mencintai dilakukan pada hari itu daripada dibandingkan dengan yang lainnya. Sama-sama taklim, sama-sama sedekah. Di bulan ini, di awal-awal hari ini, awal-awal bulan Dzulhijjah ini, dengan di hari yang lainnya, tentu Allah lebih mencintai dilakukan pada hari-hari ini. Tentunya di sini keutamaan tersendiri bagi ya yang ketempatan rumahnya. Karena tentunya mendapatkan pahala yang berlipat. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat. Nah, jadi beda ya. Dan ini hanya ada di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama rahimahumullahu taala berselisih pendapat berkaitan dengan surat Al-Fajr. Yang mana Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ulama menyatakan layalin ashr ini adalah ayyamil ashr. Yani 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Kenapa para ulama menafsirkan demikian? Karena mereka tahu akan keutamaan yang sangat besar dari awal-awal 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Nah, kalau ditanya hari-hari apakah yang paling mulia, maka jawabannya adalah 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malam apa yang paling mulia, adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini tentunya untuk mengkompromikan di antara pendapat para ulama berkaitan dengan penafsiran walayalin ashr. Karena di antara mereka ada yang menyatakan layalin ashr ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagian mereka menyatakan layalin ashr adalah ayyamil ashr, yaitu 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Ini semuanya sama-sama memiliki keutamaan. Sama-sama memiliki keutamaan. Ya, akan tapi para ulama sebagian mereka mengkompromikan di antara dua pendapat tadi. Kalau hari yang paling mulia adalah hari, yakni siangnya maksudnya, di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Kalau malam yang paling mulia, tidak diragukan lagi bahwasanya malam tersebut adalah malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Demikian. Maka di sini syariat atau ketentuan yang pertama, yakni memperbanyak melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Ya. Baik itu sholatnya, sedekahnya, ataukah puasanya, ataukah yang lainnya dari amalan yang disyariatkan, maka ya, tentunya di sini Allah lebih mencintai dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian tuntunan yang kedua, yakni berpuasa pada hari Arafah. Meskipun ini hukumnya sunnah, bukanlah wajib, tapi tentunya seseorang kalau dia menginginkan Allah menghapuskan dosa-dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, maka dia ya tentunya berusaha untuk bisa mendapatkan hari Arafah ini dalam keadaan berpuasa. Nah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah yang insyaallah nanti akan jatuh pada hari Kamis insyaallah. Karena dari pemerintah kita telah memutuskan bahwasanya Idul Adha insyaallah jatuh pada hari Jumat, maka tanggal 9-nya adalah pada hari Kamis. Nah, maka kita berusaha untuk bisa melaksanakan puasa ini karena puasa ini memiliki keutamaan yang sangat mulia. Disebutkan dalam hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka beliau menyatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah ini keutamaannya akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan yang sangat besar tentunya dan tidak ada pada amalan yang lainnya. Tentunya jangan kita sia-siakan hari Arafah ini untuk melakukan puasa. Ya meskipun tidak wajib, tapi di sana keutamaannya sangat mulia, yaitu Allah akan menghapuskan kesalahan satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan kita tahu kesalahan satu tahun yang telah lalu. Kita tahu kan? Tapi kita tidak tahu kesalahan satu tahun yang akan datang. Jadi bagaimana maksud dari hadis ini? Apakah kemudian kalau kita sudah puasa, kita lakukan apapun boleh? Tentunya tidak. Bukan ini maksudnya. Para ulama rahimahumullahu taala jami'an, di antara mereka Imam As-Sanani
di dalam kitabnya Subul Salam, beliau menjelaskan bahwasanya maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa Arafah akan bisa menghapuskan kesalahan satu tahun yang akan datang, maksudnya adalah Allah akan memberikan kepadanya taufik. Allah akan memberikan kepadanya petunjuk untuk tidak melakukan perbuatan dosa pada satu tahun yang akan datang. Ini maksudnya. Jadi bukan kemudian seorang puasa sudah, saya sudah puasa Arafah, besok saya melakukan apapun yang penting dosa saya sudah diampuni. Ini tentunya konyol. Orang seperti ini orang yang tidak tahu maksud hadis. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah akan menghapuskan kesalahan satu tahun yang akan datang, yaitu Allah akan memberikan kepadanya taufik, memberikan kepadanya petunjuk untuk tidak melakukan perbuatan dosa, untuk tidak melakukan kesalahan pada satu tahun yang akan datang. Kalau orang ini dengan tanpa disengaja, ataukah karena kelupaan, ataukah karena kejahilan, dia melakukan perbuatan dosa, maka dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya petunjuk untuk melakukan amalan yang akan bisa menghapuskan dosanya tadi. Yaitu untuk memberikan petunjuk bertaubat dari perbuatan dosanya tadi. Ini maksudnya demikian. Maksud dari yukaffiru sanatal baqiyah. Allah akan menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang akan datang. Kalau satu tahun yang telah lalu kita tahu dosa kita apa saja, kita tahu. Semuanya kita tahu. Kita pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, pernah semuanya tahu. Jadi satu tahun yang akan datang, ya, kita tidak tahu. Maka maksudnya adalah, maksudnya Allah akan memberikan kepadanya taufik untuk tidak melakukan perbuatan dosa setahun yang akan datang. Kalau orang ini ternyata berbuat dosa, maka Allah akan memberikan kepadanya petunjuk. Ini tentunya bagi mereka orang yang puasanya diterima, ya. Tapi kalau tidak, maka bahkan puasanya tidak bisa menghalangi dari melakukan perbuatan dosa. Nah, ini di antara petunjuk Rasul di bulan Dzulhijjah, yakni berpuasa pada hari Arafah. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Ini juga hanya ada di bulan Dzulhijjah. Ibadah haji ini hanya ada di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Dzulhijjah dan tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Ibadah haji bahkan ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang kelima. Ya, akan tapi syariat Islam tidak membebani bagi orang yang tidak mampu. Kewajiban haji ini hanyalah bagi orang yang mampu dan ini pun diwajibkan hanyalah setahun sekali saja. Hanyalah satu umur hidup sekali. Ya, bukan setahun sekali tapi seumur hidup sekali saja. Ya, ini tentunya keringanan. Kalau seandainya Allah mewajibkan setiap tahunnya maka orang akan merasa berat. Dan nanti Saudi tidak cukup dengan manusia. Oleh karena itu, diwajibkan cuma seumur hidup sekali. Ini pun bagi mereka yang mampu. Adapun mereka yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Maksudnya gugur kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Menunaikan ibadah haji ini, yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullah, adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan hartanya, tidak membutuhkan sedikit pun dari alam semesta ini. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-97. Ini dalil yang menunjukkan akan wajibnya ibadah haji. Dan ini hanya ada di bulan Dzulhijjah. Maka di sini menunjukkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Akan tapi untuk pembahasan masalah haji ini pembahasan yang panjang. Ya, yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Di sana ada pembahasan masalah mikot. Mikot untuk penduduk di sebelah timur. Ya, timur Saudi apa? Di sebelah barat Saudi apa ada semuanya mikot-mikotnya. Tuh di sini ada pembahasan terlebih khusus lagi. Maka tidak mungkin di sini kita sampaikan pembahasan berkaitan dengan haji. Cuma kita singgung. Di antara ibadah yang disyariatkan ketika bulan Dzulhijjah bagi mereka yang mampu adalah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang keempat, di antara tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulhijjah yang keempat adalah menyembelih binatang kurban. Nah, berkurban pada hari raya Idul Adha adalah merupakan salah satu tuntunan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu sekarang kita akan lebih spesifik membahas masalah kurban. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan ibadah tersebut, dan mudah-mudahan upaya kita ini sebagai upaya berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Ya, karena inilah kewajiban kita. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka Allah melindahkan kepada kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Nah, dan pembahasan yang pertama, yakni pembahasan tentang definisi kurban. Karena semua pembahasan ini tentunya kita harus tahu tentang definisinya sebelum kita mempelajari sholat berkaitan dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kita tahu apa yang dimaksud dengan sholat, ya, supaya nanti tidak yang melenceng dari pembahasan. Sebelum kita membahas zakat, kita juga harus tahu definisi zakat itu apa. Demikian pula sebelum kita membahas kurban, kita harus tahu terlebih dahulu tentang definisi kurban itu apa. Nah, kurban sering disebut dalam bahasa Arab dengan ubhiyah. Ubhiyah, ubhiyah, abahi, ini banyak bahasanya. Yang kita kenalah ubhiyah, ataukah dengan kata ubha. Oleh karena itu, hari raya kurban dinamakan dengan Idul Adha. Nah, definisinya adalah, ya, binatang ternak yang disembelih pada hari Nahar, yakni pada hari tanggal 10 Dzul Hijjah ataukah hari Tasyrik nanti disebutkan, ya, di sana boleh juga. Nah, dalam rangka taqarruban ila Allah, dalam rangka bertaqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan tertentu. Ini definisi kurban. Jadi tidak asal binatang, tapi di sana ada binatang tertentu yang di sana itu bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Demikian pula di sana juga tidak asal-asalan nyembelih, ya, tapi di sana juga ada ketentuannya. Ini definisinya. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan hukum kurban. Hukum kurban. Seluruh kaum muslimin sepakat akan disyariatkannya kurban. Bahkan setiap agama, yakni agama Samawi, ini sudah ada syariat kurban. Sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada syariat kurban. Sebagaimana kita tahu, kurban ini adalah merupakan salah satu petunjuk dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena ketika itu Nabi Ibrahim dicoba untuk berkurban dengan menyembelih anaknya Ismail. Maka di sini menunjukkan bahwasanya dahulu sudah ada syariat kurban. Semua agama di sana ada syariat kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru isma Allahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami telah menjadikan mansakan, yakni sembelihan. Ya. Kami berikan syariat bagi mereka itu sembelih, untuk menyembelih binatang kurban. Liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum. Tujuannya adalah agar supaya mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada mereka, atas apa yang dirizkikan kepada mereka. Ini tujuan disyariatkannya kurban, supaya seseorang ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Min bahimatil an'am, yakni dari binatang-binatang ternak, berupa binatang ternak. Ini jelas, syariat kurban itu bukan cuman ada pada kaum muslimin, tapi pada umat-umat yang sebelumnya sudah ada syariat kurban. Bahkan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada di sana syariat kurban. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Adapun mengenai hukum dari berkurban itu sendiri, maka di sana ada khilaf para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di sana ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, di antara mereka para ulama yang menyatakan kurban ini adalah sunnah muakkadah. Ini pendapatnya jumhur ulama. Sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah. Jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah kurban tersebut. Cuma pendapat ini pendapat yang dalilnya kurang kuat. Kemudian pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga para pengikutnya. Ya. Fardu kifayah maksudnya
Kalau ada sekelompok orang yang sudah melaksanakan, maka gugur yang lainnya. Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau tidak ada satupun di suatu daerah yang menunaikan ibadah kurban, maka dosa seluruhnya. Dosa seluruh penduduk daerah tersebut. Nah, ini kalau fardu kifayah. Ini pendapat yang lima, Musyafi'i ini juga pendapat yang ya kurang dalilnya, kurang kuat. Mereka punya dalil, cuma kurang kuat dalilnya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah makruh untuk ditinggalkan bagi mereka yang mampu. Ya. Makruh untuk ditinggalkan bagi mereka yang mampu. Kalau orang mampu meninggalkan kurban, maka makruh. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Nah, jadi pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan juga para pengikutnya. Nah, kemudian yang keempat adalah sunnah. Dan tidak ada keringanan untuk meninggalkan bagi yang mampu. Ini pendapatnya Imam Al-Qahawi ya, dan juga para pengikutnya. Kemudian yang kelima adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan. Ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan di antara lima pendapat ini, ya, pendapat yang paling kuat dan mencocoki dalil adalah pendapat yang kelima. Ya. Ya, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan wajib bagi yang mampu. Inilah pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah untuk menyembelih. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, yakni kenikmatan yang sangat banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah, ini perintah dari Allah untuk melakukan salat, itu salat Idul Adha. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini fi'ilnya fi'il amr dengan kata perintah, fasholli dan wanhar. Maka kalau di sana ada perintah dari Al-Qur'an, selama di sana tidak ada yang menafikan dari perintah ini, maka hukum asalnya adalah wajib. Al-ashru fil amr al-wujub. Hukum asal dalam perintah itu adalah wajib. Ya. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk melakukan salat, maka salat juga wajib. Zakat juga wajib. Demikian pula setelah Allah memerintahkan untuk salat, kita sudah tahu hukumnya salat wajib. Allah menggandengkan ibadah yang lainnya, yaitu menyembelih, dengan perintah salat. Maka di sini menunjukkan perintah dari Allah yang menunjukkan wajib. Nah, tapi wajibnya nanti adalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Mikhlas ibn Sulaim radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Dalam khutbahnya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bagi setiap keluarga pada setiap tahunnya itu terdapat binatang sembelihan. Maksudnya mereka wajib mengeluarkan binatang sembelihan. Kalau mereka mampu, wajib mengeluarkan binatang sembelihan. Ini perintah juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap keluarga. Ya, setiap keluarga paling tidak ada satu binatang sembelihan. Ini tentunya bagi keluarga yang mampu. Tapi ke keluarga yang tidak mampu, maka di sana ya gugur kewajiban. Nah, kemudian hadis yang lebih kuat lagi yang menyatakan tentang masalah kemampuan, yakni hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada mereka orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan rezeki tapi tidak mau berkurban. Rasul menyatakan, "Man kana lahu si'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi tidak mau berkurban, "Fala yaqrabanna musallana," maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kita. Di sini menunjukkan kebencian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkurban. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini dan hadis yang telah kita bacakan tadi menunjukkan wajibnya
berkorban bagi mereka yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka gugur kewajiban mereka. Ini berkaitan dengan hukum dari berkorban. Kita lanjutkan pembahasan yang lainnya. Pembahasan yang ketiga, yakni syarat-syarat umum dalam berkorban. Nah, yang pertama, berkorban ini harus dengan menggunakan binatang ternak. Ya, bukan dengan yang lainnya. Ya. Bukan pula dengan perasaan saja. Terkadang ada orang yang berkorban perasaan saja. Ini bukan kurban namanya. Tapi binatang ternak. Kurban yang dianggap itu kurban dengan binatang ternak. Nah, bukan kurban perasaan ya, binatang ternak. Tidak pula ayam juga tidak bisa, tapi dalam ternak nanti dijelaskan oleh Ibnu Katsir ada tiga, unta, sapi dan kambing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj yang telah kita bacakan tadi, ayat yang ke-34. Nah, yang dimaksud binatang ternak dalam hadis tersebut min bahimatil an'am, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyatakan yang dimaksud dengan bahimatil an'am itu adalah unta, sapi dan kambing. Yakni jenis unta, ya, jenis sapi maupun jenis kambing. Termasuk dalam kategori jenis kambing, jenis sapi itu adalah ada kerbau. Kambing juga ada di sana, ada kambing Jawa, kambing domba, kambing kacang yang lainnya. Kambing etawa juga boleh. Yang jelas jenis kambing. Jenis unta, jenis sapi dan jenis kambing. Ini tiga kategori binatang ternak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir, yaitu tafsir ketika belum menafsirkan surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Nah, kalau kuda tidak termasuk kuda. Nah, karena kuda ini bukan binatang ternak tapi binatang tunggangan. Kendaraan ya, bukan binatang ternak. Biasanya mereka orang Arab mengkategorikan kuda itu sebagai tunggangan, sebagai binatang, sebagai kendaraan, bukan sebagai binatang ternak. Maka tidak termasuk. Meskipun seorang punya kuda, tidak boleh berkorban dengan kuda. Meskipun kuda itu halal, tapi tidak boleh untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Ataukah yang lainnya? Misalkan gajah mungkin kalau punya. Ya. Kan di Lampung masih banyak yang punya gajah katanya. Gajah kan masih liar kemudian ditangkap, dipiara. Kan ada? Ya meskipun badannya itu gemuk kan, besar. Dan dagingnya banyak, tapi tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, ini syarat yang pertama, ketentuan yang pertama dari binatang kurban, yaitu harus dari binatang ternak. Nah, kemudian yang kedua, binatang tersebut telah mencapai usia yang diakui syariat. Bukan asal-asalan, tapi ada usia yang, batasan usia yang diperbolehkan. Nah, adapun usia binatang yang telah diperbolehkan untuk dijadikan sebagai binatang kurban, dari jenis unta itu ketika sudah berumur 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ini kalau unta, cuman di sini tidak mungkin kita mau berkorban dengan unta, tidak ada unta. Nah, kemudian untuk jenis sapi, ini berusia 3 tahun lebih dan sudah masuk tahun ke-4. Ini kalau sapi. Adapun jenis kambing selain kambing boan, yaitu selain kambing domba, kambing kacang atau yang lainnya, ini umurnya 2 tahun dan sudah masuk tahun ke-3. Nah, tapi kalau susah, maka boleh untuk mengambil domba. Domba itu boleh 1 tahun ataukah? Sebagian ulama bahkan menyatakan 6 tahun boleh. 6 bulan. 6 bulan sudah lebih, sudah boleh dijadikan sebagai kurban kalau domba ya. Ya, sebagian ulama menyatakan demikian boleh. Cuman untuk lebih hati-hatinya maka 1 tahun lebih. Ya. Dalilnya karena dalilnya itu dalil umum. Dalil umum tidak ada rincian, cuman penjelasan dari para ulama tentang umurnya tadi. Kalau dalilnya umum, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tadbahu illa musinnatan." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah dari jenis unta, biasanya, kebanyakannya itu, zaman dahulu itu ketika sudah berumur 5 tahun lebih. Yaitu sudah boel. Sudah berganti gigi. Giginya sudah tanggal, berganti gigi yang baru. Sudah boel istilahnya. Ini kalau musinnah dari jenis unta. Musinnah dari jenis sapi, maka sudah berumur 3 tahun lebih dan masuk tahun ke-4. Biasanya demikian, keumumannya. Kalau musinnah dari jenis kambing, biasanya itu 2 tahun lebih. Tapi kalau di sana ada kambing yang belum sampai 2 tahun sudah poel, sudah musinnah, dikatakan sudah musinnah itu sudah tanggal giginya bukan karena ditutup, bukan karena dipukul oleh
apa penjualnya, maka di sini boleh saja. Maksudnya kan orang itu kan lain ya. Sebagaimana kita tahu sekarang ukuran normalnya balik ini adalah 15 tahun ya. Ukuran normal. Tapi terkadang ada juga orang yang laki-laki yang baru 12 tahun sudah balik. Kan ada. Maksudnya dia sudah tahu, sudah pernah mimpi, kan sudah balik. Jadi kan semakin lama itu kan orang itu kan semakin cepat. Dulu itu orang-orang zaman dahulu perempuan itu haid itu umurnya itu sekitar terkadang dari 12 tahun, sekarang kan 9 tahun bahkan sudah haid. Maka di sisi lain ya. Jadi ini ketentuan yang tadi saya sebutkan 3 tahun 2 tahun itu tidak pasti. Tapi di sini keumumannya. Keumumannya demikian. Karena di sana cuma ada dalil yang umum yaitu la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah dari jenis 3 hari. Kalau sapi tadi umumnya itu, kalau unta umumnya itu 5, sudah lebih sampai masuk tahun ke-6. Nah, kemudian kalau sapi 3, masuk tahun ke-4. Ini umumnya. Cuman tidak mesti ya. Tadi saya katakan tidak mesti karena di sana tidak pasti. Ya, mungkin terkadang tergantung makanannya. Ya, terkadang demikian. Karena ada binatang yang karena makanannya kemudian dia lebih cepat tua. Bagaimana kita pun demikian kan? Kita manusia, ada juga yang makanannya itu karena tidak teratur sehingga cepat tua. Ya. Cepat poel kan? Ada juga demikian. Jadi berbeda. Masing-masingnya berbeda. Jadi tergantung, ya, tergantung yang jelas musinnah. Tidak boleh kecuali musinnah. Yaitu sudah tanggal giginya, sudah mau berganti gigi yang baru. Nah, tapi Rasul memberikan perkecualian, illa ayyuksar alaikum, fatadbahu jada'atan minadba'ni. Kecuali kalau susah untuk kalian mendapatkan musinnah, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jada'ah. Boleh menyembelih jada'ah, yakni domba yang berumur 1 tahun lebih, ya, yang sudah masuk tahun kedua dari jenis domba. Boleh saja demikian. Meskipun belum poel, tapi kalau sudah 1 tahun lebih, kalau domba boleh saja. Ini perkecualian. Kalau tidak didapatkan musinnah dari 3 jenis tadi. Unta, sapi atau kambing. Ini hadis yang terima Muslim rahimahullahu taala. Ini ketentuan yang kedua dari binatang kurban. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, yakni binatang tersebut selamat dari aib. Tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Yang kelihatan sangat jelas. Jadi harus sempurna. Kakinya 4, kemudian telinganya 2, jelas. Matanya juga 2 kelihatan. Yang jelas sempurna, tidak boleh cacat. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis ya, riwayat Imam Tirmidzi, Ahmad dan juga Ibnu Majah rahimahumullah taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajzi'u fil adahi. Al-'awra al-bayyinu 'awruhu wal marid al-bayyinu maraduhu wal arja' al-bayyinu 'arjuha." Wal'ajha allati la tunqa. Ada 4 jenis binatang yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Yang ini yang pertama, binatang yang awra, binatang yang buta matanya. Yang jelas kebutaannya. Nah, ini yang pertama, buta tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, kemudian yang kedua, kalau jelas ya, tapi kalau tidak jelas, maka di sana tidak ada kesalahan. Karena kita tidak tahu dia melihat ataukah tidak tahu. Kalau jelas memang dia itu matanya sudah tertutup 1, ya, maksudnya sudah memang tidak melihat, sudah lama begitu, makanya jelas buta tidak boleh. Ya. Tapi kalau cuma sekedar masih ada bola matanya, cuma dia tidak melihat, maka ini bukan kesalahan kita, karena tidak tahu. Dia melihat atau tidak, maka kita kan tidak bisa tanya, kamu lihat enggak? Tidak bisa. Maka enggak masalah. Enggak masalah, boleh saja. Ya. Karena setahu kita, dia itu punya mata dan tidak buta. Ya, meskipun ternyata buta, ini bukan kesalahan kita. Yang jelas makanya di sini, ya, al-bayyin 'awruhu, yaitu yang jelas kebutaannya. Demikian pula binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Sudah jelas sampai tidak bisa berdiri karena sakit. Ya. Maka di sini juga tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian yang ketiga adalah yang pincang, al-'ajza, yaitu yang pincang, yang jelas kepincangannya. Nah, jalannya pun sudah tidak normal, pincang. Bukan karena sekedar tersakit karena terlilit tali biasanya kan. Ini kan pincang bukan pincang permanen ya. Pincangnya itu cuma karena seketika itu karena sakit ketika itu.
maka diobati. Kalau sudah sembuh maka boleh disembelih. Nah, diobati dengan cara apa? Mungkin diikatkan apa namanya kamijara atau yang lainnya. Ini kan obat termasuk, nggak masalah. Setelah itu disembelih. Nah, kemudian yang selanjutnya ya ini yang ajufa, yaitu yang kurus. Yang kurus maksudnya ini yang tidak memiliki sumsum, sampai tidak bisa berdiri karena kurusnya. Ini juga termasuk binatang yang cacat, yang tidak boleh digunakan sebagai binatang kurban. Jadi yang lain juga dikatakan, yakni binatang yang terputus tanduknya ataukah terputus telinganya. Ingatnya disebutkan, cuma saya tidak sempat tuliskan hadisnya ya, karena waktunya tadi malam tidak memungkinkan lagi. Jadi saya tidak sempat, yang jelas saya singgung saja di sini. Di sana juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh juga binatang yang terputus tanduknya ataukah terputus telinganya. Ini juga tidak boleh untuk dijadikan sebagai binatang kurban, karena ini termasuk jenis cacat. Tapi kalau sudah tumbuh, meskipun tidak sama, ini tidak masalah, boleh saja. Misalkan, tanduk kan biasanya patah. Kemudian patah, setelah itu tumbuh. Meskipun tidak sama dengan yang satunya. Misalkan satunya panjangnya 10 cm, satunya 5 cm. Ini tidak masalah, jelas kan sudah tumbuh. Sudah tidak cacat lagi. Tapi kalau belum tumbuh dan tidak tumbuh, mungkin ini tidak boleh. Kalau sudah tumbuh, maka tidak masalah. Dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, ini berkaitan dengan binatang kurban. Ya, ini tidak boleh. Ya, di sana ada cacat. Ya, selamat dari cacat. Kemudian ketentuan yang lain dari berkurban, yakni penyembelihannya dilakukan pada waktu yang ditentukan syariat. Nah, adapun waktu yang ditentukan, ya, dalam syariat, yakni menyembelih setelah salat Idul Adha, setelah salat Id, ini bolehnya menyembelih. Ini dikatakan sebagai kategori kurban. Tadi kalau sebelum maka tidak dikatakan sebagai kategori kurban. Meskipun ya hari itu adalah sudah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Misalkan sebelum pergi dia menyembelih dulu, maka tidak terima. Maksudnya kurban yang tidak diterima. Ya, Rasul menyatakan syatuka syatul lahmin. Dalam riwayatnya dikatakan syatuka syatul lahmin. Ya, kambingmu itu cuma kambing yang diambil dagingnya saja, bukan untuk kambing kurban. Tapi kambing yang cuma diambil dagingnya saja, bukan makan-makan saja, bukan kurban. Nah, tapi ketika selesai sholat, menyembelih maka di sini diterima, meskipun masih khutbah. Meskipun imamnya masih khutbah, sebagian orang pergi untuk menyembelih enggak masalah, tetap sah. Ya, karena khutbah ini bukanlah perkara yang wajib, tapi sunnah saja. Ya. Berbeda hanya dengan sholatnya. Sholatnya, pendapat yang kedua telah menyatakan wajibnya. Tapi kalau khutbahnya, ini bukanlah sesuatu yang wajib. Karena Rasul dahulu pernah, ketika khutbah id, beliau menyatakan siapa yang mau mendengarkan, silahkan dengarkan. Tapi kalau siapa yang ada hajat, silahkan ya, tunaikan hajatnya. Maka di sini menunjukkan tidak wajibnya khutbah id. Maka di sini ketika seseorang menyembelih binatang kurban setelah sholat meskipun masih khutbah imamnya, tetap sesuatu yang diterima dan sah. Berdasarkan hadis dari ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam, man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatul muslimin." Barang siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat, maka dia hanyalah menyembelih untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah. Bukan untuk kurban, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk, Rasulullah katakan, syatuka syatul hamin. Ketika ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat, Rasulullah katakan, syatuka syatul hamin. Kambingmu itu cuma kambing yang diambil dagingnya saja. Bukan untuk kurban, bukan untuk Allah. Tapi untuk dirimu sendiri. Katakan di sini, nafsi, untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholat, barang siapa yang menyembelih setelah sholat, bukan setelah khutbah, setelah sholat, meskipun masih khutbah maksudnya, maka sembelihannya sudah sempurna, sudah sah. Dan dia mencocoki sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Yang dikatakan imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Ini waktu menyembelihnya dimulai dari selesainya sholat id, sampai waktu akhirnya adalah tanggal 13, yakni sore harinya tanggal 13, Dzulhijjah. Jadi, akhir hari tasyrik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu dhabhin au kulluhu dhabhin. Nah, hari tasyrik ini, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari yang boleh untuk menyembelih binatang kurban. Ataukah seluruhnya bahkan boleh untuk menyembelih binatang kurban. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya pembahasan yang keempat di sini,
Ya mungkin pembahasan ini pembahasan yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Ya ini berkaitan dengan larangan bagi orang yang hendak berkurban. Di sana ada larangan. Orang yang mau berkurban maka di sana ada sesuatu pantangannya. Bukan pantangan karena pamali, bukan. Tapi karena syariat. Syariat melarang. Ya ini mereka kalau sudah berniat untuk berkurban. Bagi orang yang sudah berniat untuk berkurban. Nah, ini mohon maaf ya banyak salah ketiknya. Bagi orang yang sudah berniat untuk berkurban, nah, maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, dilarang baginya untuk mencukur ataupun mencabut semua bulu atau rambut yang ada pada badannya. Ya ini badannya orang yang berkurban, bukan kurbannya. Bukan badannya, tapi badannya dia sendiri. Karena sebagian kaum muslimin ada yang tauhid ini, cuma mereka mengarahkan kepada binatang yang mau disembelih, bukan kepada dirinya. Dan ini terlihat sendiri di tempat saya ada seorang khotib, secara terang-terang demikian menyampaikan di mimbarnya, mimbar sholat id. Hadis ini disampaikan tapi ditafsirkan sendiri, dipahami sendiri. Maksudnya ini adalah rambutnya binatang kurbannya, bukan rambut kita. Kalau rambut kita nggak masalah. Ya, ini tentunya sesuatu yang bodoh tapi disiar-siarkan. Tentunya di sini tidak, karena di sana ada dikatakan yakni kuku. Tidak boleh mencabut kuku. Apakah binatang kurban punya kuku? Tidak kan? Kambing tidak punya kuku, sapi tidak punya kuku. Maka di sini tentunya kembalinya bamirhu di sini adalah kepada orang yang mau berkurban sendiri, bukan kepada binatangnya. Kita baca hadisnya berkaitan dengan larangan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza daqalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an." Wa fi lafdhin fala ya'khudna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Ini jelas ya? Jadi di ayat yang lain, yakni wala min adfarihi. Nah. Rasulullah bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian sudah berniat untuk melakukan kurban, maka janganlah dia menyentuh, maksudnya janganlah dia mencabut ataukah mencukur rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Wa fi lafdhin dalam lafaz lain dikatakan, "Fala ya'khudna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Dan janganlah sekali-kali dia mengambil rambutnya dan kukunya. Berarti kan di sini jelas adfarihi itu kukunya. Kuku tentunya manusia kan yang punya kuku. Binatang kurban sapi, kambing tidak punya kuku. Maka di sini jelas bahwasanya lafaz dhamirhu di sini min sya'rihi. Ini hi di sini kembalinya kepada orang yang mau menyembelih kurban. Orang yang mau berkurban. Kalau dikembalikannya, bomirnya itu kepada binatang kurban, maka min sya'riha. Karena adhiyah, ini kan mu'annas. Maka min sya'riha harusnya. Tapi di sini ternyata min sya'rihi. Yaitu dari rambutnya, itu rambut orang yang mau berkurban. Tidak boleh orang yang mau berkurban, dia mencabut kukunya, mencabut bulunya, bulu manapun, ketiak ataukah yang lainnya, semuanya sama. Ataukah rambut, kumis, ataukah yang lainnya, tidak boleh. Ya, sampai binatang tersebut disembelih baru boleh dia mencabut bulunya ataukah mencukur ya yang lainnya ataukah memotong kukunya. Nah, demikian hadis yang sangat jelas yang menunjukkan larangan bagi orang yang hendak berkurban. Ya, hendaklah seorang itu tidak boleh untuk yang mencabut rambutnya. Tapi kalau ternyata seorang tidak tahu kemudian dia sudah terlanjur, maka beristighfar kepada Allah dan tidak mengapa. Lanjutkan saja kurbannya. Tidak membatalkan kurbannya, cuman lebih utamanya adalah dengan tidak melakukan hal tersebut yang dilarang dalam hadis tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang lain, yakni adab-adab di dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih. Dan kita tahu bahwa Islam adalah agama yang paling mulia dan agama yang mencakup segala urusan dalam kehidupan. Maksud dalam urusan menyembelih pun diatur dalam Islam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik, berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa'tul qitlata, kalau kalian mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya kalau mau menyembelih, ya jangan disiksa dulu. Mau menyembelih kambing, dipotong dulu telinganya. Ini enggak boleh, ini menyiksa namanya. Ya. Kalau mau bunuh ya bunuhlah dengan cara yang baik. Atau kalau misalkan membunuh cicak yang boleh dibunuh, juga bunuh dengan cara yang terbaik. Oleh karena itu Rasul memberikan pahala berbeda. Kalau satu kali pukulan pahalanya lebih besar daripada dua kali pukulan.
Kan demikian. Di sini menunjukkan bahwa ketika seorang semakin baik dalam membunuh, semakin cepat membunuhnya, dia akan semakin besar pahalanya. Maksudnya kalau memang binatang itu binatang yang memang harus dibunuh, sebagaimana ular, kalajengking, ataukah binatang yang lain itu tikus, ini bunuh dengan cara yang terbaik. Ya. Kalau bisa sekali pukulan mati. Ya jangan kemudian di sayat-sayat dulu, dapat tikus karena sangat jengkelnya, potong dulu ekornya. Ini kan yang menyiksa, kasihan. Mereka juga makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah mewajibkan perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Kalau bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fasilu dzibhata. Kalau kalian mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Rasulullah kan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda bihatahu. Maka hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat binatang yang disembelih tersebut mudah untuk melepaskan nyawanya. Cepat untuk matinya. Ini hadis dari Muslim rahimahullahu taala. Di antara adabnya yang pertama adalah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk menyembelih dengan cara menajamkan alat tersebut, menajamkan pisaunya. Tapi tentunya alat ini di sini perlu kita jelaskan, alat ini adalah alat yang tajam. Bukan benda tumpul, tapi alat yang tajam. Karena menyembelih itu ya iraqatud dam, ya. Yakni kalau dalam istilah ini, definisi menyembelih ini adalah iraqatud dam bisifatin makhsusah. Mengalirkan darah dengan sifat yang tertentu. Cara yang khusus, tidak sembarangan. Tapi di sana, yaitu disembelih di lehernya. Bukan disembelih di perutnya, bukan. Tapi di lehernya. Ada cara tertentu. Ya. Maka di sini, demikian pula alatnya juga diatur. Tidak boleh dengan benda tumpul. Tidak pula dengan kuku, tidak boleh. Tidak boleh pula dengan tulang. Meskipun tulang mungkin sudah ditajamkan. Misalkan tulang, kemudian dibikin lincip. Kan bisa ya? Ditusukkan ke lehernya. Ini nggak boleh. Tapi harus dengan pisau, maksudnya benda yang tajam. Ya tidak pula boleh dengan ya kuku, tidak boleh dengan tulang, tidak boleh, karena di sana menyelisih syariat, bahkan Rasul melarang hal tersebut karena menyerupai dengan orang-orang ya non muslim. Nah, ini ya. Tapi tentunya di sini menajamkannya ini tidak di hadapan binatang. Meskipun binatang tidak punya akal sebagaimana kita punya akal, tapi mereka punya perasaan. Buktinya ketika katakan kalau kita suka memukuli binatang. Begitu binatang yang kita pukul itu, lihat kita langsung dia lari. Menunjukkan binatang itu juga, dia paham. Ini orang yang biasa menyiksa, ini orang yang sayang. Kan tau ya? Ketika kita suka kasih makan ayam, misalkan. Ketika ayam lihat kita langsung mengejar. Berbeda hanya ketika kita suka ngelempari ayam. Begitu ayam tahu kita langsung lari kan? Ini menunjukkan bahwa binatang juga punya perasaan. Ya, punya perasaan, maksudnya dia bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang tidak, kan demikian. Meskipun tidak seluruhnya, tapi demikian ya. Maka di sini tidak boleh seorang itu menajamkan pisau di hadapan binatangnya. Sudah di hadapannya kayak ini, tunggu kamu ya, nanti kamu akan sebentar lagi mau mati ini. Dikirin terus. Ini enggak boleh, namanya menyiksa batinnya. Enggak boleh demikian. Tapi menajamkannya, ya, di tempat yang tidak dilihat oleh binatang. Demikian pula menyembelihnya juga jangan di depan binatang yang lain, tersembunyi. Jangan di hadapan binatang yang lainnya untuk disembelih, karena ini akan menyiksa terlebih dahulu sebelum dia ya disembelih. Nah, kemudian adab yang kedua yaitu membaca doa. Doa yang wajib adalah bismillah. Ya, membaca basmalah. Nah, dan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-fat yang saya berikan di situ, bismillah Allahu akbar. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minna. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dari kitab Sahih Muslim. Doa yang diajarkan Rasul ketika menyembelih. Bismillah ini wajib, kemudian yang lainnya sunnah. Ya, Allahu akbar ini sunnah, tapi yang wajib adalah bismillah. Bismillah Allahu akbar. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minna. Nah. Kemudian bagi mereka orang yang wakil menyembelihkan binatangnya orang lain. Naam. Maka dia membaca Allahumma taqabbal min fulan, sebutkan enggak masalah namanya. Ketika menjadi wakil. Tapi sunnahnya menyembelih ini adalah orang yang berkorban sendiri yang menyembelih. Adapun ketika dia takut boleh mewakilkan dan wakilnya ini menyebutkan namanya enggak masalah, boleh. Bismillah Allahu akbar, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah terimalah korban dari si fulan, sebutkan namanya. Nah. Kalau misalkan binatang ini bersyirikat, misalkan sapi ini bersyirikat 7 orang misalkan,
Ya enggak masalah boleh sebutkan semuanya, tapi tidak pun enggak apa-apa. Sembilan saja. Dan yang utamanya adalah semua orang yang bersedekah dalam kurban ini datang dan ikut memegang, maksudnya ikut memegang binatang yang mau disembelih. Ini sunnahnya afdalnya demikian. Tapi kalau tidak pun enggak apa-apa, cuma sunnahnya demikian. Nah. Ini yang kedua, ada yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggunakan cara yang terbaik. Menggunakan cara yang terbaik untuk bisa memudahkan dalam penyembelihan. Ini tentunya dengan cara yang dituntunkan dalam syariat. Nah, jika yang disembelih itu kambing atau sapi, maka dengan cara dibaringkan di bagian badan yang kiri, dengan kepala di selatan, dan diarahkan badannya ke arah kiblat, ke arah barat. Ya. Kemudian tangan kiri memegang kepala, tangan kanan memegang pisau. Sunnahnya, ini karena perbuatan baik, maka sunnahnya dengan tayamun, yaitu berkanankan, menggunakan anggota yang badan, menggunakan tangan yang kanan. Perkecualian bagi mereka orang yang kidal. Ya, cuman sunnahnya ini dalam hal ini karena ini menyembelih ini kurban, suatu amalan ibadah, maka tentunya sunnahnya dengan menggunakan tangan kanan. Usahakan dengan tangan kanan. Kecuali kalau tidak, maka kalau dia tidak bisa daripada nanti bahkan akan merepotkan, ya, tidak akan kuat tangannya. Misalkan kalau dia itu kidal bisa menggunakan tangan kiri, maka khawatir demikian maka boleh, enggak masalah. Tapi sunnahnya tetap perkara yang baik termasuk dalam hal ibadah kurban ini dengan tangan kanan. Tangan kiri memegang kepala, tangan kanan memegang pisau yang digunakan untuk menyembelih, kemudian kaki kanan yang kaki, ya, kaki kanan, ya, ini diletakkan di atas, ya, badan binatang yang disembelih tersebut. Ya. Bukan menginjak, tapi untuk menahan saja. Bukan diinjak ya, tapi ditahan. Untuk menahan, kaki kanan itu bukan untuk menginjak, tapi untuk menahan saja. Ya, menahan supaya dia tidak meronta. Nah, kalau memang memungkinkan sendiri, kalau tidak memungkinkan, maka boleh dibantu dengan orang lain. Ya, daripada nanti bahkan akan susah, maka dibantu dengan orang lain, tidak masalah, boleh saja. Tapi kalau unta, ini bahkan sunnahnya itu dengan cara berdiri terikat. Ya, berdiri terikat. Jadi berbeda menyembelih unta dengan menyembelih yang lain, sunnah itu berdiri dengan terikat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-36, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'ilillahi lakum fiha khair." فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai sebagian dari syariat Allah, min syairillah, ya, yang di dalamnya terdapat padanya kebaikan. Fadzkuru isma Allahi 'alaiha sawafa, maka ingatlah Allah, ingatlah nama Allah, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan sawafa, berdiri dan terikat. Nah, ini dalilnya sangat jelas. Fadzkuru isma Allahi 'alaiha sawafa, ini kalau al-budna itu unta, itu menyebut Allah, ya, dengan membaca basmalah, menyembelih dalam keadaan unta itu berdiri dan terikat. Fa idza wajabat junubuha, maka kalau sudah berbaring, sudah meletakkan lambungnya, sudah berbaring, sudah jatuh, maka baru boleh fakulu minha, boleh memakan darinya. Wa at'imul qani', yang memberikan makan kepada orang-orang yang qani', orang-orang yang tidak meminta-minta. Wal muhtar, dan juga orang-orang yang meminta-minta. Ya, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, demikianlah kami tundukkan unta tersebut untuk kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, selanjutnya pembahasan yang lain berkaitan dengan tempat untuk menyembelih dengan kurban. Sunnahnya, afdalnya ini dilakukan di musalla, yakni tanah lapang yang digunakan untuk melakukan sholat Id. Ini sunnah ya, tapi kalau tidak, maka bukanlah suatu perkara yang berdosa kalau di tempat yang lainnya. Tapi sunnahnya, afdalnya, sebagai bentuk syiar, maka disembelih di tempat sholat. Yang mana seorang sholat di situ, maka disembelih di situ. Ini sebagai syiar. Allah menyatakan, "Wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub, taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk dari ketakwaan hati. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembagian daging kurban. Pembahasan yang ketujuh, yakni pembagian daging kurban. Nah, kontribusinya bagaimana dengan kurban? Disunahkan menyembelih binatang, atau adapun berkaitan dengan pembagian daging kurban, maka petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membagi daging kurban tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga bagian untuk dimakan, sepertiga bagian untuk disedekahkan, sepertiga bagian untuk disimpan. Ini tiga bagian dari binatang kurban. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wad-dakhiru wa tasaddaqu." Makanlah
simpanlah dan sedekahkanlah. Ini tiga bagian. Cuman di sini tiga bagian ini tidak harus persis. Misalkan dagingnya itu 15 kilo, 5 kilo disimpan, 5 kilo dimakan, 5 kilo disedekahkan. Tidak mesti harus demikian. Tapi secara maknawi saja. Yang jelas ada yang disimpan, ada yang dimakan, ada juga yang disedekahkan. Jangan semuanya dimakan sendiri. Jangan semuanya disimpan. Ini ketahuan beliefnya. Jangan pula semuanya disedekahkan. Tapi harus ada yang dimakan juga. Ya, karena sebagai bentuk untuk mengikuti syiar. Hari itu adalah hari untuk memakan binatang kurban, maka dimakan. Ada sebagian yang dimakan, disedekahkan, juga disimpan ada. Nah, ini ketentuan dalam syariat berkaitan dengan pembagian daging kurban. Nah, selanjutnya sunnahnya demikian ya, tapi tidak wajib. Kalau mau disedekahkan seluruhnya juga enggak masalah. Cuman sunnahnya adalah dibagi menjadi tiga. Meskipun hanyalah secara maknawi. Ada yang dimakan, ada yang disimpan, dan juga ada yang disedekahkan. Kemudian yang ke-8, bolehnya bersekutu dalam satu hewan kurban. Nah, dan bolehnya ini kalau unta, ya, boleh bersekutu 10 orang, kalau sapi 7 orang. Kalau kambing tidak ada sekutu baginya. Maksudnya sendirian saja kalau kambing. Sendirian tidak ada sekutu. Ya. Oleh karena itu jelas ya, tentang kesalahan orang-orang yang patungan kurban. Kan ada di sekolah-sekolah biasanya, urunan 10 ribuan untuk kurban. Padahal cuma kambing dibeli. Ya. Meskipun asalnya ini untuk latihan, tapi tentunya hal ini bukan kurban yang syar'i. Kalau latihan saja, tapi ini bukan kurban yang syar'i. Karena kurban syar'i itu kalau kambing itu sendirian. Kalau sapi boleh bersekutu 7 orang, ya kalau unta boleh bersekutu 10 orang. Ya. 10 orang patungan boleh. Tapi kalau kambing sendirian saja. Nah, demikian. Berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi as-safari fa hadara al-adha. Fashtaratna fil baqarati sab'an wa fil ba'iri 'ashran." Dahulu kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Maka datanglah hari raya Idul Adha, lalu kami pun bersekutu dengan seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan bolehnya sekutu dalam kurban. Ketentuannya demikian. Sapi 7 orang, kemudian ya, unta 10 orang. Ini hadis dari Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah taala. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan larangan memberi upah kepada tukang jagal dengan daging kurban itu sendiri. Nah, boleh memberikan upah tapi jangan diambilkan dari daging kurban yang dia sembelih. Nah, tapi kalau cuma sekedar sedekah bukan karena upah ya, bukan karena upah enggak masalah. Boleh dia makannya juga. Ya. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa jillatiha. Wa la u'tiya al-jazzara minha syai'an walakin nu'tiha min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, kepada aku, Ali menyatakan demikian, untuk mengurus unta sembelihannya, unta kurbannya. Dan agar supaya aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya serta apa yang ada di atas punggungnya. Dan agar supaya aku tidak memberikan kepada al-jazzar, yaitu al-jazzur, yaitu para tukang-tukang jagal, dan memberikan sedikit pun dari dagingnya tersebut sebagai upah. Ya, akan tapi kita memberikan upahnya dari sisi kita, bukan dari binatang itu. Demikian. Ya. Maka di sini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan larangan memberikan upah dengan bagian dari binatang kurban itu. Ya. Sebagai contoh yang sering terjadi, orang tukang jagal mau menyembelih kalau nanti diberikan kulitnya, ya, ataukah kepalanya. Ya udah saya sembelih tapi nanti kepalanya kulitnya buat saya. Ya. Ini tentunya larangan, tidak boleh demikian. Nah, tapi kalau misalkan pemiliknya mau mensedekahkan kulitnya kepada tukang jagalnya, nggak masalah, boleh saja. Tapi kalau sebagai upah, ini enggak boleh. Berbeda ya, sedekah dengan upah. Kalau upah kan memang ini sesuatu yang harus diberikan. Karena ini termasuk haknya orang yang disuruh. Ketika seorang menyuruh dengan ketentuan upah misalkan, memang ada ketentuan upahnya, harus diberikan. Karena ini haknya. Ya. Tapi kalau diambilkan dari binatang tadi, maka disini termasuk perkara yang terlarang. Karena sama saja tidak memberikan upah. Karena memang itu haknya untuk disedekahkan, bukan untuk membayar upah. Kan tadi pembagiannya 3 dimakan, kemudian yang kedua disimpan, dan yang ketiga adalah disedekahkan. Upah bukan sedekah, upah itu kewajiban. Kewajiban yang diberikan oleh orang yang menyuruh kepada orang yang disuruh.
Demikian, maka di sini harus ditunaikan. Ini hadis juga dari Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, rahimahumullah. Dengan ini selesai. Sedikit dari ringkasan berkaitan dengan pembahasan masalah, ya, masalah kurban. Ini sedikit. Yang sebenarnya kalau kita mau rincikan, tentunya membutuhkan waktu yang banyak. Cuma saya ringkaskan sedikit dari apa yang perlu kita sampaikan. Mengingatkan maaf, Allah Ta'ala ala wa'alam, subhanallah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.